Orang tuh kalau udah kehilangan keyakinan, sengsara hidupnya, hadirin. Galaunya luar biasa. Pada saat kondisi COVID sedang ganas-ganasnya, lalu kita lagi tempat publik, sebelah kiri kita ada yang batuk-batuk. Nyaman gak? Kita kehilangan keyakinan, kita ragu-ragu tentang status sebelah kanan, sebelah kiri kita. Duduk gak ada enak-enaknya. Jadi bersyukurlah atas nikmat keyakinan, nikmat iman, dan tolong jaga baik-baik. Itu yang paling mahal dalam hidup. Jangan kita pertaruhkan dengan sesuatu yang gak ada harganya.